menunjukkan kita ingin mewujudkan pembangunan di Kabupaten Wakatobi bisa merata di seluruh wilayah desa dan kelurahan kita yang ada, sehingga tentu untuk penentuan lokasi lomba ini kita lakukan juga secara giliran, karena sebenarnya esensinya bukan hanya di lombanya, tapi oke, terima kasih. Untuk kami di pemerintah desa itu dari awal tahun disampaikan bahwa untuk tahun 2024 perwakilan Kabupaten Wakatobi itu adalah di desa. Kegiatan kami itu sejak dari itu sampai hari ini itu bekerja untuk mempersiapkan ini. Tanggapan kami pada saat bersamaan juga sebenarnya ada upaya untuk melaksanakan percepatan pembangunan ini secara terintegrasi di berbagai sektor, dan basisnya itu adalah di tingkat desa. Nah, dan untuk pada tahun ini ya kita menentukan lokasinya di Matahora, tentu karena kesiapan dari masyarakat juga dan pemerintah desanya bahwa Matahora hari ini Pak Desa, pemerintah desa ya, dengan juga tim penggerak PKK-nya menyatakan juga kesiapannya, dan memang ini bukan nanti pada saat Ibu-ibu lomba itu, yang kami informasi sebelum kita menuju ke lokasi penilaian baiknya kita abadikan momen yang berbahagia ini. Dari jauh sebelum kami persilahkan untuk naik ke atas panggung yang kami hormati yang Bunda. Lakukan hari ini itu adalah merupakan sesuatu yang pengurus atau tim penilai kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mensupport kami hingga titik ini terlaksana. Dan itu kami ucapkan terima kasih juga kepada Pemda, hingga dengan lomba ini wajah negara kami mungkin akan jauh beda dengan apa yang kita lihat dari bulan-bulan sebelumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat seluruh dari Pemdanya, tapi yang lebih terkhusus terima kasih buat seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi semangat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.